Giovanna Milana resmi memanaskan persaingan perebutan gelar juara Proliga 2024 bersama Jakarta Pertamina Enduro. Proliga 2024 akan berjalan sengit dengan kehadiran Gia bersama Jakarta Pertamina Enduro yang dikonfirmasi hari Kamis lalu. Kabar ini tentu mengejutkan karena outside hitter asal Amerika Serikat itu akan menghadapi Megawati Hangestri Pertiwi. Ya, dengan mendarat ke Jakarta Pertamina Enduro, Gia tidak akan lagi menjadi rekan Megawati seperti saat masih di Liga Voli Korea musim ini. Kedua pemain tersebut menunjukkan kolaborasi yang mengesankan bersama Red Spark sebagai pilar serangan. Bersama Red Spark, baik Gia dan Megawati sama-sama produktif di mana keduanya menghasilkan total 1.426 poin sepanjang musim 2023-2024. Gia sendiri menorehkan total 690 poin untuk membawanya bertengger di peringkat ke-8 top scorer Liga Voli Korea. Sedangkan Megawati menempati posisi satu strip lebih baik dengan berada di peringkat ke-7. Megatron menjadi amunisi paling subur bagi Red Spark dengan menorehkan 736 poin. Berkat torehannya itu, Gia dan Megawati mendapatkan julukan sebagai duo meriam kembar Red Spark. Ikatan permainan yang solid dan padu berdampak positif bagi Red Spark di mana mereka mampu lolos ke babak playoff. Keberhasilan ini menjadi keberhasilan pertama setelah tim besutan Kohejin itu menunggu selama 7 musim. Kini, memori manis tersebut harus dilupakan tatkala keduanya bertemu di arena Proliga 2024 yang dimulai dalam hitungan hari lagi. Pasalnya Megawati telah resmi bergabung dan menjadi bagian dari tim Jakarta Bin yang memiliki pemain-pemain bertabur bintang. Pertemuan antar dua pemain Red Spark itu akan menjadi bumbu yang menarik dalam gelaran Proliga 2024 ini. Sebelumnya, Gia sendiri memang sudah menebar kode untuk tampil di Proliga melalui unggahan yang ditunjukkannya kepada Megawati. Dalam unggahan tersebut, suami Gia, Daniel Day, mendorong agar mencicipi kerasnya persaingan ajang bola voli paling bergengsi di tanah air itu. Sementara dalam lawatannya ke Indonesia, Red Spark diperkirakan tidak akan membawa sang kapten Lee Soyoung. Red Spark akan melawat ke tanah air untuk menjalani laga persahabatan melawan Indonesia All Star di Jakarta pada 20 April 2024 mendatang. Pertandingan tersebut akan menjadi tanda bergulirnya kompetisi bola voli akbar tanah air yakni Proliga. Tim besutan Kohejin itu sebelumnya telah mengkonfirmasi akan membawa pasukan terbaik mereka dalam pertandingan persahabatan tersebut. Dengan kata lain, Lee Soyoung yang notabene kapten tim juga akan tampil dan bereuni kembali dengan Megawati di lapangan. Pemain yang berposisi sebagai outside hitter tersebut hingga saat ini sedang menjalani proses pemulihan cedera. Ya, Lee Soyoung sudah tidak turun ke lapangan akibat cedera yang didapat ketika tampil di putaran ke-6 Liga Voli Korea musim ini. Kondisi tersebut membuatnya tidak bisa menemani perjuangan Megawati Hangestri untuk melaju jauh di babak playoff. Meski sedang menjalani masa pemulihan, Lee Soyoung mendapatkan panggilan untuk membela tim nasional Korea Selatan menghadapi event VNL 2024. Fernando Morales selaku juru taktik tim negeri Ginseng akan mengadakan pemusatan latihan demi ajang ini yang dimulai 15 April 2024 mendatang. Dengan jadwal yang ada, Lee Soyoung kemungkinan besar tidak akan tampil dalam laga eksebisi melawan Indonesia All Star nantinya. Pemain yang memakai nomor punggung 1 di Red Spark tersebut juga masih tanda tanya dengan cedera ligamennya yang diderita. Lee Soyoung kini harus berburu dengan waktu mengingat Korea Selatan akan menjalani rangkaian persiapan yang padat menuju ajang ini. Tercatat sudah ada 16 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di mana perubahan skuad masih berpotensi terjadi. Selain Lee Soyoung, Red Spark menyumbangkan dua pemain lainnya ke timnas yakni Jong Hoyoung sebagai middle blocker dan Lee Seon Woo sebagai opposite.
Sementara skuad timnas Korea Selatan untuk PNL 2024 adalah di posisi setter Kim Da-in dari Hyundai Hillstead, Kim Ji-won GS Caltech, Park Sarang dari iPaper. Posisi libero diisi oleh Kim Yeon-gyeon dari Hillstead dan Mon Jong-won dari Haipas. Outside hitter sendiri diisi oleh Kang So-hui GS Caltech, Jung Ji-hyun Hyundai Hillstead, Park Jong-ah iPaper, Lee So-yong dari Red Spark, Pio Seong-ju dari IBK Altos. Middle blocker diisi oleh Lee Da-hyun dari Hillstead, Lee Ju-ah dari Pink Spider, Jung Ho-yong dari Red Spark, dan Chow Jeong-min dari IBK Altos. Dan terakhir opposite diisi oleh Kim Dae-eun dari Pink Spider dan Lee Seon-woo dari Red Spark.